Ya, kembali berburu FDT. Ya, kita kembali ke lapangan Panama, semuanya sebelah Panama, dan di sapu saja dilakukan, terjadi kembali apa yang terjadi, diambil saja oleh penjagaan dari RTT. Kembali bola dibuang saja, masih Panama, bermain-main di lapangan tengah Panama, memutar-mutar, mendari-dari, kembali dan tapi sayang disapu oleh barisan pertahanan dari nyebeli banget telurnya kalau deh Pak. Sudah dilakukan kemarin di tepi saja. Ada 1, 2, 3 sudah dilakukan terjadi kembali di tepi sana penjagaan dari RTT masih terjaga. RTT serangan balik, serangan cepat melihat tujuh masih coba dibangun satu pemain ajang ke tengah tapi sayang lolos masih kembali Persada Panama. Panjang dituju, tapi di sana pemain nomor 3 ada membantu pemain nomor 10 siapa gerangan, tapi masih coba FTT ke tengah maksudnya dikatakan oleh pemain nomor 15, ada pemain nomor 13 masih Panama coba diambil oleh pemain nomor 7 dari FTT, terjadi perebutan di lapangan tengah. Kembali masih kembali FTT open crossing siapa yang dituju lebih dekat kepada penjaga gawang dari Persada Panama, balik bola diarahkan ke tengah coba diambil oleh pemain nomor 7 masih Panama ke sisi kiri, tapi kepada pemain nomor 19 dari FTT kembali kepada sisi kanan penyerangan. Terjadi dan kembali ditepis saja oleh penjagaan. Sudah dilakukan, terjadi kebelut apa yang terjadi sudah sekalian. Masih dapat mengurung di daerah pertahanan. Masih FTT. Kejar Persada Panama sudah dilakukan kembali bola berada di lapangan tengah, terjadi perebutan sebagai kalian masih coba satu sekali crossingnya sangat berbahaya sudah sekalian masih dijidakan dan ditangkap dengan baik oleh penjaga dari Persada Panama. Bukan Panama yang di Amerika Tengah. FTC open crossing tidak ada menyambut tapi juga bola masih ke sana FTC sudah sekalian masih FTC berjaga dengan Cirebon. Maksudnya siapa berani itu masih FTT cepat dan tendangan spekulasi masih terjadi kembali di mulut gawang dari Persada Panama, masih FTT mengurung daerah pemain dari Persada shooting saja dan tendangan keras tapi belum turun dari FTT. Belum bisa mengoyak kawan dan terjadi kembali dan Kang nggak penasaran tapi cerita aja ya. Pada pemain nomor 3 masih FTC coba kembali melawan serangan pasar barana ke melebar masanya Ada satu yang coba open 1-2 perlu nomor 8 melendir tanpa kawalan, melendir kasihnya lemah sekali, bisa disapu oleh Persada Panama. Kembali masih terjadi perubahan, masih ada FGC kembali crossing, ya sangat sayang sekali, kembali serangan berbahaya belum bisa kembali mengoyak. Umpan cepat Persada Panama, tapi rupa-rupanya tapi bola masuk tergulir kepada penyerang saja, hampir saja terjadi kesalahan miskomunikasi. Kembali FCC ke tengah maksudnya melebar, sayang sekali salah sudah dilakukan. Rupa-rupanya mencoba gol sendiri. Sudah dilakukan, rupa-rupanya mencoba gol sendiri seperti 9 dari Jordi Amat waktu di melawan Irak, akhirnya mencoba gol sendiri. Amin. Ya, kembali kita bergulir. Ya. FTG antar gasing dan masih FTG ganmu patah hati. Hei, sayang sekali tidak dikembalikan, kembali tiang gawang. Dan kembali masih bola bergulir, sebalik ke sekalian. Hei, turun tengah, woi. Sayang sekali turun. Masih terjadi kebelut di. Ada serangan cepat, 1 lawan 3, tapi bola diamankan oleh FTC, melebar saja. Dan setelah ini FTC melawan FT Purbalingga, bersiap-siap kedua tim. Sudah dilakukan, mengarah kepada siapa serangan yang dituju. Sekali kebagusan kalian terlalu lama mengambil keputusan, coba siapa serangan disapu saja oleh wasit pertahanan, masih terjadi kebelut, disapu saja oleh wasit Persada Panama. Ini Persada Panama dan penyerangnya ada dari Burkina Faso, saudara Juli. Masih ada permainan nomor 7 FCC. Dan tebasan yang sangat cantik sekali dan kembali menyanyikan membuat peluang 1 pemain melewati 1 pemain, hampir 2 pemain dan 3 tidak bisa pemain yang nomor 3 masih kembali diambil oleh anak-anak dari Cirebon. FTT masih siapa yang dituju sendiri kalian, masih FTC dan seharusnya umpan kepada Neng Iis. Masih FTC melebar tanpa kawalan, ada pemain 8 umpan crossing dan kembali masih FTC terlalu lama mengambil keputusan, masih bertanya tidak. Akhirnya bisa menjengkel orang dan kembali keadaan berada indah. Dan selanjutnya. R7 terlalu lama mengambil keputusan, masih pertanyaan tidak. Akhirnya bisa menjengkel orang dan kembali ke kawasan berada indah. Dan selanjutnya R7 Sofiat melawan R2 Purbalingga. Ya, kembali para peguru. Sayang sekali sapiannya, tapi yang berbahaya bisa terjadi. Ada barang sudah dilakukan, langsung menurut galang, tenang saja, sedang dan melakukan